Banyaknya kegiatan buka luhur Kanjeng Sunan Kudus sudah tentu menguras stamina para perewang dan panitia. Kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang dengan aktivitas yang tinggi, dengan tingkat pekerjaan yang padat, dan aktivitas yang tinggi ini dibutuhkan tenaga yang lebih dan kesehatan yang baik. Jadi dengan adanya kita di sini untuk mensupport, memberikan bantuan, mengingatkan bahwa boleh membantu dengan semangat tapi tetap mengingat kondisi kesehatan fisiknya masing-masing. Termasuk dengan pengecekan tensi, pemberian vitamin. Guna menjaga kesehatan dan kebugaran setiap perewangnya, pihak panitia bekerja sama dengan pihak Rumah Sakit Islam Kudus. Dari kami, panitia mengajukan kerjasama dengan pihak RSI, terdiri dari 3 medis dan 18 perawat untuk standby dari awal pelaksanaan buka luhur sampai akhir pelaksanaan buka luhur. Sebanyak 3 tenaga medis dan belasan perawat dilibatkan dalam kegiatan buka luhur, puncaknya pada tanggal 8 hingga 10 Muharram.